kita akan review untuk si Ultraman Old. Oke, kita akan review Tekken 7. Oke. Mainnya di Captain Elite aja. Oke. Kita mulai. Skill 1. Oke, saya lumayan suka ini semua bolanya. Menarik aja sih. Oke. Skill 3. Sayangnya orb itu ya jenisnya sama gitu aja sih. Oke, ini dia. Ya semua orb jenis itu ya. Sayangnya old city belum ada ya, seandainya ada open power deh. Oke, lanjut. Oke, kaki mungkin langsung mati. Kita lanjut di lawan Jinja ya. Oke, lawan Jinja langsung. Ya bagus, kita lanjut. Mungkin nanti yang buat Hiken Slash ya, ini Spacing Champion udah dan lock. Ini face mode ya gue main, face mode dengan face biasa itu sama aja sih. Sayangnya itu kita cuma bisa main di capture misi-misi kayak gini doang, nggak bisa main kayak di bagian itu khusus kata Nuzua atau gimana gitu, nggak bisa. Atau main di kualifikasi itu nggak bisa sih. Dan apa itu energi buat kita main itu terbatas gue lihat, itu nggak biasa diisi. Kalau di Legend of Heroes itu kan kita di, misalkan kita kehabisan energi yang kayak peti-peti itu, kita akan sendiri waktu kita keluar dari game itu akan ditambahin sendiri. Kalau ini ya habis, ya udah habis aja gitu. Oke. Oke. Kita langsung launching ini. Nggak sempat pakai spesi muka senya, udah nggak apa-apa. Yang penting kita udah lihat skill-skillnya bagi yang tahu ya. Udahlah, jangan lupa like, comment, dan subscribe.